Oh iya, mau tanya ini batu untuk apa ya? Ini untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah 2. Oh iya. Karawawi Kampung Air Kecil. Iya, baik. Ketua pembangunannya siapa nih? Ali Samai. Oh iya. Bendaharanya? Syariah Samai. Oke. Koordinator lapangannya siapa? Karim Samai. Oke, makasih. Jadi ini materialnya ya? Iya, ini batu ini. Oh iya. Ini batu, ada lokasinya. Nanti baru tambah pasirnya. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Dari bulan Ramadan atau merupakan awal pembuktian hasil puasa Ramadan. Dimulai dengan Idul Fitri inilah diharapkan bisa melihat sejauh mana pengaruh ibadah puasa Ramadan terhadap perjalanan ibadah pada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Jadi bukan berarti bila selesai melaksanakan puasa dengan ditandai Idul Fitri semua urusan selesai. Baik, batal. Batal habis baru biar di lapang batal lagi. Dodi, stop dulu, buka dulu. Lagi berbuka di lokasi pembangunan Masjid Al-Hijrah. Insya Allah, semoga apa yang diperjuangkan menjadi sukses. Masa-masa mengharapkan ridha Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Man samara madani imana wa intisaba, gufira lahu ma taqaddamin dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengeluarkan ridha Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat. Surat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, tidak semua orang yang melakukan ibadah puasa dapat mencapai keberhasilan menjadi orang muttaqin. Meskipun waktunya, syarat, rukunnya yang masanya sama tapi hasilnya berbeda. Masalahnya adalah karena dasar pelaksanaan dan niatnya tidak sama, jadi orang yang berhasil dalam puasa untuk mencapai muttaqin dan dapat kembali pada kesucian hanyalah puasa yang berdasari iman dan mengharapkan ridha Allah sebagaimana janji Allah melalui sabda Rasulullah SAW. Dan umat Islam itu dia perlu untuk
sholat. Umat Kristen pun dia perlu untuk sholat. Tempat ibadah itu wajib. Nah, itu wajib. Tidak ada nama satu larang sana, satu larang sini, tidak ada. Ini cuma mencernai larang dikembali masing-masing di sholat. Persoalan ibadah. Iya. Lagi. Iya, itu saja orang ibadah. Bapak Kahar itu dia perlu di sini masalah di situ. Penting dia mampu. Penting ya. Dia itu. Dia mampu. Dia itu di situ. Kristen saja dia membangun. Bangun. Baca dia pun mau tinggal yang ini. Dia pun masalah di situ. Dia yang bapak Marsan tu. Iya. Rumah ini sudah mau dalam yang pagar. Yang itu di sebelah itu sebelah rumah itu. Kalau persoalan musola ini cuma orang apa orang bilang iri hati saja, iri hati dan cari muka. Kira-kira begitu. Ini cuma dong cari masalah saja. Iya, begitu. Cari muka. Orang itu dong mau kasih rusak. Makanya saya bilang tadi saya itu rasa menyesal kenapa hari-hari bisa muncul pikiran-pikiran seperti itu. Iri hati dan cari muka ini ada punya kedudukan. Dengan semangat membara, adik-adik ikut membangun masjid Al-Hijrah 2. Persoalannya macam tadi. Jadi begini Bapak, ini maksudnya saya mau tanya Bapak bahwa pembangunan musola ini berdasarkan saudara Ali punya kemauan atau orang yang ada di Karawang ini semua punya kesepakatan yang di air kecil, air besar, air kecil. Orang yang ada di air kecil ini semua punya kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama. Untuk membangun masjid di air kecil. Oh begitu ya Bapak. Iya. Iya. Ada kesepakatan awal antara pembangunan musola ini atau tidak? Ada. Ada ya. Iya. Sejak kapan itu? Bulan yang kemarin. Oh iya. Iya baik. Begitu juga Bapak saya mau tanya lagi. Maksudnya ada kesepakatan untuk pembangunan masjid di sini atau tidak? Ada. Iya. Yeah. Kesepakatan pembangunan masjid Karawang itu sudah kemarin mungkin kalau tidak salah mungkin 4 bulan yang lalu itu. Oh iya. Kesepakatan masjid Karawang. Iya. Untuk tempatnya di mana deh? Ya tempatnya di air kecil. Oke, makasih. Begitu juga Bapak ya, ada kesepakatan kah Bapak? Ada. Iya. Yeah. Oke, baik, makasih. Berarti untuk pembangunan ini melalui kesepakatan bukan satu orang atau satu pihak saja yang punya keinginan ya Bapak? Iya, semua yang ada di Karawang ini. Iya. Oke, baik, makasih. Mungkin itu saja yang saya butuhkan dari Bapak dorang. Karena ini sudah menyangkut berita hoax atau informasi palsu yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kami butuh bukti real dari masyarakat untuk menjadi sebuah laporan. Bahwa apa yang sebenarnya dituduh tidak seperti yang dibicarakan. Baik, terima kasih. Pembangunan Masjid Al-Hijrah. Pendasinya sudah selesai. Ketebalan pendasi luar 30 cm. Ketebalan pendasi kedua 40 cm, sementara pendasi yang ketiga 60 cm lebar. Ini ya bagian kabah empatnya. Ukuran luarnya 14x14,
ukuran dalam pendasi keduanya 10x10, dan ukuran pendasi yang bagi ketiga adalah 2x2,5. Dan alhamdulillah pendasinya telah selesai. Ini arah bagian ke pantai. Sebagian rumah warga, dan yang banyak rumah warga adalah bagian arah sana.